Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung Tutorial merajut untuk pemula Cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktikan Apa kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan selalu sehat ya Dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Amin Kali ini saya akan melanjutkan memberikan tutorial untuk inner yang kecil Ya setelah kemarin teman-teman mendapatkan tutorial untuk membuat uh, inner Untuk membuat dompet dengan inner yang ukurannya Berapa ya 21 kali 15 ya waktu itu ya? Nah sekarang saya akan memberikan tutorial untuk inner yang kecilnya ukurannya 15 x 10 dengan motif cantik seperti ini. Uh, bagus ya teman-teman ya. Kalau kemarin motifnya timbul, timbul tenggelam. <laughs> Ada bandulan-bandulan seperti ini. Ya, teman-teman boleh sih membuat. Dompet dengan motif yang sama seperti kemarin, tapi dengan size yang lebih kecil. Tapi kali ini biar lebih banyak variasinya, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat dompet dengan inner yang kecil ini, dengan motif yang cantik seperti ini, ya. Ini triple puff, ya. Ini adalah triple puff, bunga dengan triple puff. Jadi nanti teman-teman akan membuat triple puff di dalam satu stitch. Wah, bagus sekali. Oke. Kalau begitu, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu buat teman-teman yang baru bergabung. Nyalakan lonceng notifikasinya juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat menyimak. Kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk tahap pertama, ya, teman-teman buat dulu rantai sebanyak 31, ya. Jadi 31 ini sepanjang 15 cm. Jadi nanti teman-teman kalau benang yang berbeda dengan yang saya pakai, yang paling penting adalah panjang dari rantai yang teman-teman buat itu 15 cm ya. Kalau bisa harus kelipatan 5 ditambah 1. Jadi nanti untuk pola yang sekarang ini saya 31, kemudian kita buat single crochet di single crochet di rantai yang kedua. Ya, sebanyak tiga Kemudian single crochet di rantai-rantai berikutnya sebanyak satu. Jadi kita isi single crochet eh, rantai-rantai yang ada di bawah sini dengan satu single crochet sebanyak 29 ya. Jadi nanti pas di pojok sini kita membuat tiga single crochet. Nah di ujung sini kita buat tiga single crochet. Kemudian kita memutar membuat single crochet di sisi sebelahnya Ya, sambil menyembunyikan bagian yang eh, tidak terpakai ini. Jadi benang yang ini disembunyikan. Yang sisa ini ya. Nah ini udah sampai di ujung, satu single crochet terakhir, kemudian kita slip stitch di single crochet yang pertama ya teman-teman. Nah jumlah dari semua stitch yang ada di putaran ini ya, satu baris pertama ini adalah kelipatan 5 min 1, jadi ini ada 64 single crochet. Oke sekarang kita akan lanjut ke uh, putaran yang kedua ya. Pertama kita tambahkan dulu satu rantai. Setelah menambahkan satu rantai, kita buat single crochet di lubang yang pertama. Jadi kita buat satu single crochet di sini. Kemudian kita akan membuat polanya, motifnya ya, di stitch yang ketiga. Jadi kita akan lompat dua, teman-teman, satu dua, dan kita akan membuat tiga kali tusuk puff di sini ya. Jadi kita buat uh, tusuk puffnya dulu, satu, dua, tiga, ya. Kemudian di sini kan ada tujuh. 7 benang ya teman-teman kita tarik 6 sisakan 2 kemudian tarik lagi setelah itu kemudian kita buatkan 2 rantai oke ya setelah 2 rantai kemudian kita buat lagi tusuk puff lagi 3 kali di lubang yang sama ya 1 2 3 kemudian kita tarik 6 benang 1 kali sisa 2 tarik lagi 1 kali ya kemudian kita buat 2 rantai Buat lagi di lubang yang sama, satu dua tiga ya, jadi tusuk puffnya kita bikin tiga, kemudian tarik enam benang ya, seperti ini, kemudian selesaikan. Nah jadi di dalam satu lubang terdapat tiga tusuk puff dengan tiga putaran ya. Nah, kemudian kita lompat dua, ya. Satu, dua, dan kita membuat single crochet di sini. Setelah itu, kita akan membuat tusuk pap seperti ini di lubang yang ketiga. Jadi, kita lompat dua, kita kerja di sini, ya. Kita buat tusuk pap seperti tadi. Satu, dua, tiga, ya. Kemudian kita tarik enam benang. Tersisa dua, kita tarik lagi. Kemudian kita buat dua rantai Kita buat dua tusuk puff lagi Seperti ini Dua rantai Kemudian satu tusuk puff lagi Satu kali Dua Tiga Setelah itu Kita tarik enam benang Kita tarik lagi dua benang Nah setelah ini selesai Kita buat lagi single crochet di dua stitch yang kita lompati jadi di stitch ketiga ya kita lompat dua kita buat single crochet oke teman-teman kita buat lagi lompat dua untuk membuat tusuk pap seperti ini lagi ya nah ini saya sudah menyelesaikan motif terakhir ya teman-teman di Round yang pertama ini udah selesai Jadi saya langsung akan slip stitch di uh, single crochet yang pertama ya Saya akan buat uh, slip stitch di single crochet yang pertama Nah seperti ini Kemudian ini kan sudah selesai ya Satu baris satu putaran pertama Kita akan masuk ke putaran kedua Nah di putaran kedua ini Kita akan mengisi motif seperti ini di bagian single crochet yang ada di bawahnya jadi yang pas pertama ini adalah ini bagian dari single cross yang pertama ya teman-teman. Jadi kita akan membuat di sini tusuk puffnya tiga ya. Kita akan buat tusuk puffnya tiga. Oke, satu di sini ya teman-teman ya, dua, tiga, kemudian sisakan dua seperti tadi, kemudian dua. Ya, kemudian dua rantai baru. Kemudian kita buat lagi tusuk puff tiga di sini. Ya, kemudian dua rantai, kemudian tusuk puff lagi satu kali lagi. Ya, teman-teman, tiga sehingga. Tersisa dua, kemudian tutup. Setelah itu, kita akan membuat single crochet di lubang yang tengah-tengah sini, teman-teman. Dari tiga tusuk puff ini, kan ada bagian tengahnya yang ini ya, kita akan membuat single crochet di sini. Ya, baru kemudian kita akan membuat. Tiga tusuk puff lagi di bagian tengah sini, ya. Ini saya udah selesai membuat motif ya teman-teman Dan kalau dihubungkan dengan tasnya nanti dia akan tersisa sedikit sekali untuk bagian atasnya Jadi kita sekarang akan merajut bagian atasnya Nah jumlah dari motif ini ada 10 teman-teman 10 baris ya 10 putaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ada 10 putaran motifnya Dan sekarang saya akan menyelesaikan untuk membuat Putaran dengan single crochetnya. Caranya yang pertama tentunya adalah dengan ranti membuat rantai satu, kemudian kita bikin slip, eh, bikin, kemudian kita buat single crochet satu di tengah-tengah sini ya. Jadi nanti akan ada bagian yang seperti ini, tiga tiga helai daun seperti ini yang tusuk puffnya. Ini bagian atas kita isi dengan satu single crochet, kemudian tengah-tengahnya ini kita isi dengan dua single crochet. Tengah-tengahnya kita isi dengan dua single crochet, kemudian bagian tengah sini ya. Jadi, di bagian eh, bawah putaran sebelumnya itu kan ada tiga helai puff seperti ini juga. Nah, di bagian atasnya kan ada single crochet. Nah, yang single crochet ini kita isi dengan half double crochet, half double crochet ya, khusus yang bagian tengahnya itu aja. Kemudian kita lanjut ke lubang sini, lubang puff yang ini ya. Di antara tiga ini kan ada lubang puff yang dua rantai itu kita isi dengan dua single crochet. Kemudian bagian tengah sini kita isi dengan satu single crochet. Bagian tengah ini, bagian lubangnya ini kita isi dengan dua single crochet. Ya. Dan kemudian kita akan bertemu lagi dengan bagian tengah dari puff yang di bawahnya, yang single crochet ini kita isi dengan half double crochet. Setelah itu kita langsung masuk ke lubang sini dengan single crochet banyak dua. Kemudian bagian tengahnya sini satu. Kemudian tengah bagian lubang sini dua lagi. Nah setelah itu half double crochet lagi. Kemudian bagian ini nggak perlu diisi ya, tapi langsung ke sini Dengan dua single crochet Tapi bagian tengah ini kita isi dengan Satu single crochet Ya jadi nanti Akan lurus teman-teman giliran Yang bagian Bagian tengah sini nih single crochet Ini kita isi dengan half double crochet Jadi ini half double crochet Ini yang sebelah sini juga half double crochet Pokoknya intinya yang bagian lengkukan sini, ya, ini half double crochet. Selebihnya double, uh, single crochet. Single crochetnya itu ada yang dua, ya, kemudian ada juga yang satu, pasti tengah-tengahnya. Jadi dua, satu, dua, half double crochet, dua, satu, dua, half double crochet. Oke, kita coba lanjutkan dulu, ya, teman-teman, sampai dengan uh, baris yang pertama ini. Nah ini saya sudah selesai di putaran yang pertama ya di baris yang pertama dengan single crochet. Saya akan membuat slip stitch di sini dan kita akan lanjutkan dengan membuat satu rantai dan ya, kita akan membuat satu rantai dan juga single crochet di sini. Ya di setiap stitchnya. Oke, kita lanjutkan 2 putaran lagi single crochet Baru kita akan menggunting benangnya teman-teman Jadi ini sudah selesai Nah ini saya sudah selesai ya membuat putaran single crochet di bagian atas dompetnya Teman-teman ini saya ada bikin tiga baris ya jadi habis ini saya akan gunting dulu benangnya Sebelum nanti kita selesaikan dengan cara menyembunyikan di bagian belakang dompetnya ya teman-teman Nah ini sudah selesai Jadi nanti saya akan masukkan ke bagian belakang kita sembunyikan di sini ya Oke nanti saya sembunyikan juga ke bagian belakang sini Nah Nah ini dompetnya sudah jadi, teman-teman, sudah saya masukkan innernya ke sini, jadi nanti tinggal dijulujur aja bagian sininya ya, dengan benang yang sama, dan uh, dompetnya sudah bisa kita pakai. Lumayan cantik ya, motifnya teman-teman, cantik dan mudah sekali cara mengerajutnya. Oke, buat teman-teman, uh, saya berharap video ini membantu teman-teman untuk membuat kreasi-kreasi dari uh, benang rajut dan... Juga inner ya, yang teman-teman bisa dapatkan di toko online. Apapun itu, teman-teman tinggal pilih aja ukuran berapa yang teman-teman mau, kemudian sesuaikan bagian-bagian dengan bagian benangnya ya, ukuran berapa ukuran berapanya gitu ya. Oke, okay, itu tutorialnya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan langsung mempraktekkan dengan baik ya seperti juga tutorial kemarin wah ini juga sudah ada dua ya yang satu besar satu kecil dan saya masih punya utang satu tutorial lagi untuk inner yang ini jadi jangan sampai ketinggalan ikuti terus kalau berajut Bandung dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan informasi terbaru pada saat saya memposting tutorial merajut lainnya jangan lupa di bagian ketiga nanti saya akan membuat tutorial untuk Tas yang ini, ya, inner yang ini, ini bisa untuk handphone cukup ya, dan juga dompet kecil, dan nanti mungkin akan ada talinya. Oke, okay, jangan sampai teman-teman ketinggalan, like, komen, dan juga share video ini ke sebanyak mungkin teman-teman uh, yang like. Oke, okay, terima kasih sudah menyimak sampai dengan selesai, bersama dengan Kang Amin Rajut Bandung, belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.